Hello, hi, welcome to Aku Design. Selamat datang pada bulan April. Untuk bulan April, macam kalau siapa yang selalu follow Aku Design, kita akan riliskan produk yang dikenali sebagai Forgive and Forget, iaitu produk untuk puasa. So Forgive and Forget ni dia agak special sikit. Tapi sebelum kita masuk kepada Forgive and Forget, kita as Aku Design punya team, kita nak introducekan kita punya collaborating dengan Gravity Artist yang dikenali sebagai Siak dengan tema iaitu The Monotone. Untuk biar aku ceritakan sikit apa siapa Siak ni. Untuk Siak ni, dia adalah seorang graffiti artist lifestyle daripada Malaysia. Bagi aku, dia adalah orang salah satu orang yang paling OG sekali lah dekat dalam Malaysia. So dia mula start graffiti pada tahun 2004. Dia banyak inspirasi daripada hip hop punya scene. Lepas tu dia banyak inspirasi daripada Europe punya style, which is lettering. Lepas tu dia olah balik dengan gaya and style dia. Kalau korang follow up pasal diri dia, dia banyak achievement yang dia dah buat lah. Okay, kalau korang nak tahu untuk dalam graffiti punya scene, sama juga macam dalam hip hop punya scene, diorang ada crew dia sendiri. So kalau contoh untuk graffiti punya scene, Siak adalah salah seorang crew daripada Phobia Click, ZNC, daripada PB, Project Burners. Lepas tu salah satunya adalah daripada Sender Vandal. One more thing is dari WMB, iaitu Wicked and Busted. So antara achievement Siak ni, dia pernah terlibat dengan as a judges dan juga panel invited di Jakarta, iaitu Street Dilin 11. Lepas tu kalau kita tengok pula, dia pernah juga involve dalam Pressure Drops, iaitu di Bandung. Lepas tu di Bali juga ada Gravity Jam, dia pernah terlibat juga dekat dalam tu. And then untuk dia menjadi judges untuk Gravity Jam di Taiwan yang dianjurkan oleh Message. And then kalau dekat Malaysia pula, kita tahu yang dia pun pernah collab dengan Montana Malaysia, pernah release produk collaboration diorang. Kalau nak tengok achievement dia dekat Malaysia, dia pernah involve dekat dalam Giant Mural, which is untuk music video Faizal Tahir. And then ada few achievement yang dia dah achieve lah. Bagi aku as a graffiti artist, salah satu seorang yang OG, banyak achievement yang kita patut banggakan lah, sebab dia memang daripada orang Malaysia sendiri kan. So dia dah bawa nama Malaysia tu dekat luar. Achievement lain yang aku rasa yang kita boleh tambah untuk tahun 2020 ialah collaboration dengan Aku Design. Okay, untuk projek collaboration dengan Aku Design ni, as Aku Design kita lebih nak mengenali siapa Siak ni sendiri. So the reason untuk collaboration ni untuk menceritakan siapa Siak, then the ability dia as a graffiti artist untuk dinaikkan lagi, dan so that orang boleh tengok dia existing dia kat mana. Dia juga menggunakan graffiti adalah sebagai medium untuk dia self expression dia sendiri, dan juga salah satu medium untuk dia communicate dengan community. So itu bagi aku salah satu cerita Siak ni lah. So okay, so untuk collaboration kali ni yang dikenali sebagai The Monotone, Aku Design ada riliskan 3 produk, iaitu kita ada riliskan bag, t-shirt dan juga bandana. Kita pergi kepada t-shirt dulu. Nama t-shirt ni adalah Siak t-shirt, Siak 27 t-shirt. Okay, kita tengok look depan dia macam mana. Ni look belakang dia. Bagi aku cerita sikit pasal design ni, pasal baju ni sendiri. First detail yang pertama adalah base t-shirt adalah warna hitam, and then untuk printing kita pakai CMYK. Untuk bahagian depan pula kita ada rubber patches yang ada logo Siak sendiri. Okay, ni adalah dia punya signature dia. Untuk bahagian belakang ni pula, kalau korang tengok Siak ni, dia ada dia punya kriteria dan punya style sendiri lah. So salah satu bagi aku style yang bagi aku yang memang obvious sekali adalah efek yang koyak kat sini, dan efek koyak dekat bawah ni. So kalau korang check out dia punya IG, memang banyak graffiti dia punya piece mostly ada efek koyak. And walaupun dia buat dekat dinding, dia nampak macam artwork tu dia melekat pada dinding, and dia macam ada efek koyak. So bagi aku itu style dia yang sendiri lah, yang memang as a graffiti artist bukan senang kita nak cari style sendiri kan. Kalau kita tengok detail macam biasa adalah kita ada tulang baju dekat sini. Tulang baju, kita ada label size dekat dalam. Pada korang yang nak dapatkan barang ni, you guys boleh check out Shopee dan juga WhatsApp order. Jangan lupa nama produk ni adalah Siak 27 t-shirt. Okay, so kita pergi pada second product. Kita ada keluarkan, sebelum ni kita ada keluarkan bandana juga, tapi untuk collaboration Siak ni kita ada keluarkan bandana versi graffiti artist tu sendiri, which is this is a bandana. Okay, apa yang aku boleh kata kat sini is basically this is artwork Siak. Kita try untuk implementkan branding Siak ni pada produk, dan kita nak tengok dia punya hasil dia macam mana. So as a graffiti artist, dia orang memang power dalam bahagian design dan bahagian creating idea. Macam aku design juga, kita try to convertkan daripada idea tu untuk menjadi pada produk. So kalau korang tengok kat sini, banana ni is a
mostly is dia punya lettering daripada Siat sendiri lah. So kat sini dia ada warna yang berbeza sikit untuk differentiate saja. Untuk bandana ni, detail yang aku boleh bagi tahu adalah dekat sini dia ada woven, flip woven. Cara pemakaian dia adalah, okay, kalau korang tengok ini, benda ni is memang besar ni, 50 cm x 50 cm. Kalau korang nak pakai benda ni, is korang hanya perlu lipatkan di sini and then just perlu ikat di sini saja. Alright, tapi itu salah satu cara lah. Mungkin kalau dah lipat sini, dia akan panjang kat bawah ni. Tapi korang boleh juga lipat benda ni untuk jadi pendek sikit. Okay, boleh lipat sampai 2, 3 ke, tak kisah mana yang korang selesa. So korang shakekan dia, so dia akan jadi lagi pendek sikit macam ni. Alright, so why kita createkan bandana? Sebab mostly kalau dalam hip hop culture, bandana is one of the common thing juga. Orang punya accessories untuk produk. So as a graffiti artist, mostly aku boleh assume that orang waktu orang buat piece, orang akan pakai mask. Tapi untuk menggantikan mask, orang akan pakai bandana lah as one of the accessories dalam graffiti punya scene. So bandana ni nama dia adalah Siat 27 bandana. Okay, so settle untuk benda ni, kita pergi kepada produk seterusnya. Okay, untuk produk seterusnya, aku rasa korang akan happy dengan produk yang akan kita orang tunjuk ni. Sebab ini adalah kita boleh kata rantaian daripada mono waist bag. So untuk Siat kali ni, aku akan terangkan lebih dekat bahagian bag ni sendiri. Kita ada keluarkan satu bag yang dikenali sebagai Siat 27 waist bag. Alright, so ini adalah waist bag keluaran Siat. Okay, kita tengok dia punya look depan dulu. Okay, ini look belakang dia. Kenapa bag ni, to be honest, waktu kita develop benda ni is kita banyak berbual dengan the graffiti artist itself. Apa yang dia nak pada bag ni sendiri, apa yang dia nak simpan as a graffiti artist. Sebab dia lebih tahu apa yang perlu dibawa semua kan. So kita banyak adakan conversation dengan Siat untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk graffiti artist. So tadi kita dah tengok look depan dengan look belakang. To be honest, size dia adalah sama macam mono waist bag. Size dia adalah sama macam mono waist bag. Kalau korang tengok mono waist bag, dia ada telinga besar sikit sini, kiri dan kanan. Tapi untuk Siat 27 ni punya bag, waist bag, dia agak sedikit kecil sedikit dekat sini. Okay, dia agak kecil sikit dekat sini. And dia ada telinga juga, tapi dia kecil sikit. Alright, so untuk bahagian depan, kita ada satu poket dekat depan. Okay, poket jaring, poket jaring. And kita ada juga poket di belakang jaring ni. Alright, and then untuk bahagian belah kiri pula, kita ada poket juga dekat sini. And then untuk bahagian depan, kita ada rubber patches lah. Okay, rubber patches set. So kalau tengok untuk bahagian belakang, macam biasa, kita ada embroidery aku design dekat sini. Yang macam aku cakap sebelum ni, kita try untuk implementkan the idea of embroidery ni pada setiap bag aku design mengikut size bag tu sendiri. Untuk bahagian pula, kita tetap gunakan synthetic pula, warna hitam. Okay, so untuk zip, kita pakai YKK zip dekat sini. Alright, untuk YKK zip is a very synonym zip yang kalau korang pergi tengok produk mana-mana ke, mostly brand akan guna YKK zip. So YKK zip is very top brand untuk zip dekat dalam dunia sebenarnya. And then detail lain yang aku boleh kata dekat bahagian sini kita ada D-hook. Okay, D-hook korang boleh gantung cap, korang boleh gantung botol air dekat sini. And then kita ada clip dekat sini, clip aku design, buckle. Alright, and then kita ada clip untuk macam contoh ini, lebihan kan. Kadang-kadang kita dah adjust benda ni panjang pendek, tapi untuk kemaskan dia lagi, kita ada clip dekat sini untuk tutupkan dia. So jadi macam tu lah. Sebab ada isu yang bila pakai tali tu, dia terkeluar and dia jadi tak kemas lah. So kita came up with the idea untuk letakkan clip ni lah.
So untuk bahagian tepi, lupa aku nak bagi tahu, kat sini ada logo mono aku design, embroidery, border embroidery. And then macam biasalah, kita ada hand tag aku design as normal. Okay, untuk bahagian dalam, jom aku nak diskan untuk bahagian dalam. Sebab untuk bahagian dalam ada surprise yang memang korang akan amaze gila lah. So untuk bahagian dalam, sebelum tu bagi aku keluarkan dulu. Okay, aku balikkan. Okay, okay, untuk bahagian dalam, di bahagian aku boleh kata belakang bag ni, kita ada poket jaring. Poket jaring sama macam mono waist bag sebelum ni. Okay, so kat sini pun kita ada kunci untuk letak kunci. So which means kalau korang nak cari kunci, lebih mudah lah kalau korang letak ada tali untuk letak kunci kat sini. And then yang the best part is, aku nak tunjuk dekat bahagian depan dia kat sini, dalam ni. Right, so ini adalah artwork daripada Syed sendiri. Okay, artwork daripada Syed sendiri, which is artwork yang kalau korang tengok daripada bandana, daripada t-shirt, kita try untuk implementkan satu artwork itu dekat few products. So salah satu benda yang kita rasa macam time tu fikir macam mana nak nampakkan bag ni Syed yang punya. So kita came up with the idea, okay, why don't kita create satu space, blank space dekat sini, and then kita try to print out dia punya artwork dekat sini. And then this is what is it lah. Okay, aku as aku very very surprised gila dengan hasil yang yang kita dah try untuk came up with the idea. And then aku impressed lah dengan this idea lah. Sebab bagi aku agak susah juga untuk kita macam mana kita nak implement, nak nampakkan produk ni collaboration kan. Okay, so benda ni berada dekat dalam. So pada mereka yang memang minat dengan this product, you guys, this bag, korang tak perlu fikir untuk macam mana benda ni, don't worry lah, dia memang ada dekat dalam. And insyaAllah kalau korang tak ada isu macam pen ball pen pecah ke atau macam mana, dia akan should be okay. And then kalau korang basuh benda ni pun, I will guarantee that dia punya design pun takkan came out lah. Okay, korang jangan berus macam tu kan. So this is logic lah kan. So untuk penggunaan seperti biasa, should be no problem, tak ada masalah. Okay, so dalam kita dah tengok detail. Okay, more or less macam biasa, dekat sini ada zip. Aku lupa nak beritahu, sini ada zip. Sini ada zip, korang boleh letak barang dekat sini. Okay, sama juga dekat sini ada zip. Okay, untuk bahagian dalam, okay, sekarang ni aku just nak show dengan korang macam mana penggunaan bag ni. And then macam mana, apa barang yang kita boleh isi dekat bahagian dalam ni. Okay, diorang kata aku serius sangat. Eh, nampak? Gelak lah. Okay, so okay, untuk bag, tadi aku cakap aku nak bagi tahu macam mana, apa yang kita boleh isi dekat dalam bag tu kan. So nak panggil Hassan, kita tak panggil Hassan, tapi kita minta Hassan untuk tolong paskan bag tu. Apa ni? Bahaya. Alright, so ini adalah barang yang dah diisi, bag yang dah diisi dengan barang. Untuk bag ni, aku akan pergi kepada apa barang yang kita boleh isi dalam ni, which is salah satunya adalah bandana, power bank, mini spray cans, kunci, cermin mata punya casing, pen as usual, phone pun boleh masuk, power bank, macam aku cakap tadi, power bank boleh masuk. So should be no problem untuk korang untuk letak berapa banyak barang dekat dalam ni. So itu adalah aku lupa beritahu. Untuk bahagian depan, ini adalah suggestion daripada Syed sendiri, which is dia kata waktu aku buat graph, aku ada mengalami isu untuk letakkan caps. So untuk solvekan problem tu, this is one of it lah. Dia boleh letak caps kat dalam ni, and dia boleh tengok lah dekat luar, because jaring kan. And then kat sini pun ada pocket juga, you guys boleh letak macam-macam kat sini, boleh letak card. And then dekat sini pun ada pocket juga, you guys boleh letak everything juga dekat sini. Okay, so itu adalah bagi aku barang yang kita boleh isi dekat dalam ni. And then aku rasa better kita tengok macam mana cara nak pakai kot. Ada 4 cara. Okay, so untuk 4 cara tu, aku rasa kita panggil Ramlan lah. Ramlan rambut panjang tu. Okay, kita panggil Ramlan. Alright, okay, so nama dia Ramlan. Ramlan Aziz. Saya Ramlan. Okay, so untuk bag ni senang je. Untuk cara yang pertama is aku akan tunjuk cara pakai bag di bahagian depan lah. Okay, depan.
Alright, so basically kalau mono waist bag, untuk bag ni cara pakai dia dekat depan, tu satu. And then yang nombor dua, dia dipakai juga di bahagian belakang. So dekat sini korang boleh ketatkan lah sebenarnya, dekat tali depan ni, nanti kejap lagi aku tunjukkan. Okay, and then dia boleh juga pakai dekat bahagian pinggang. Okay, pinggang pinggang di bahagian belakang. Okay, bahagian belakang sini untuk rider ke, atau memang untuk bawa basikal, bawa motor ke, should be no problem lah. Okay, and then untuk pada mereka yang mungkin selesa untuk pakai depan, dia boleh pakai depan pula. Okay, kita boleh tengok dia boleh pakai ke depan. Alright, okay, so itu ada empat cara. Okay, Ramlan Aziz, terima kasih. Terima kasih. Baik, kat sini. Okay, so ada empat cara pemakaian. Okay, and then dekat bahagian, oh aku just nak tunjuk dekat bahagian depan dia ni, korang boleh adjust tau benda ni. Sekejap, macam mana aku nak tunjuk. Okay, untuk bahagian ni korang boleh adjust. Contohlah kalau bag ni, you guys, ini tak cukup lebar, korang nak lagi lebar, korang memang suka pakai yang sampai bawah kan, tak ada masalah. So benda ni korang boleh adjust, ni semua boleh tarik, and then boleh ikut berapa panjang yang korang nak. Okay, just tarik dekat sini, this one, clip ni, plastik clip ni, tarik kan. Lepas tu panjangkan dia, then korang boleh, dia lagi besar. Sama juga dekat sini, tak ada masalah, just korang kena hanya perlu kawal dekat sini saja. Okay, alright, faham. Okay, faham. So itu adalah bagi aku full collection untuk produk SIEK yang dikenali sebagai the monotone. Okay, untuk kau mesti tanya kan, asal produk SIEK punya produk ni kenapa semua hitam je. So memang kita orang dah discuss dengan SIEK untuk bagi tahu yang okay, apa yang the best color yang represent you lah as a graffiti artist. So dia sendiri cakap yang kasut, aku rasa better kita buat semua hitam, sebab aku memang suka dengan warna hitam. And then macam aku cakap tadi, kita try untuk expresskan apa dia punya feeling dekat dalam bentuk produk. So itu adalah salah satu faktor kenapa semua produk dia adalah hitam. Okay, so I just want to say thank you for watching kita orang punya product knowledge untuk collaboration kali ni. Aku harap korang dapat info and dapat knowledge, and harap knowledge yang aku share dengan korang, you guys boleh share dengan orang lain juga. Make sure dia bermanfaat juga, and then korang boleh dapatkan collection terbaru daripada aku design, iaitu produk kolaborasi dengan SIEK yang dikenali sebagai The Monotone, dekat di Shopee dan juga WhatsApp order. You guys boleh dapatkan sekarang juga. Thank you so much, and nantikan kita orang punya produk Forgive and Forget yang kita akan follow up dari semasa ke semasa. Thank you.